Setiap Boy FM Menyil FM Kota Budaya Telago Pak Komen P72 dan juga yang pertama di depannya ada Mak Rijal Gindo. Halo. Ini mungkin konten pertama di tahun 2022 untuk Yudi Kota Lintas Channel. Kita pantau hari ini masuk MPM 2. Di balik mudi ada Om Boy Kota Budaya. MPM Hino jangan diremehkan, hari ini Hino tercepat. Setelah tadi ada Transport Express Jaya Bintang Parma dan ANS Fenomena. Masuk Hino hari ini tercepat di Terminal Muara Bungo. Yang pertama ada Kota Budaya dan MPMP Lago ANS dan MPMP 19 itu ada ANS eksekutif dan MPMP 19 bintang polos. Setiap Boy MPM Menyil MPM Kota Budaya Telago Pak Kumis di balik kemudi. Ini ada ANS dan MPM MPMP 19. Dua ANS hari ini sudah masuk, tadi ada Fenomena dan Bintang Parma tercepat, tapi tidak terekam hari ini karena tadi sempat ada sedikit masalah di ANS Mr. Baron. Tetapi Pak Baron itu MPMP 19 Bintang Polos. MPMP 19 Bintang Polos menuju Rumah Makan Mega. Teti. Semoga selamat sampai 9:36 MPMP 55. New Black Suite. Yup, Teti. MPMP 55. Yuk, Black Suite menuju Sumatera Barat. Semoga selamat sampai tujuan. Yang ketiga nih, MPMP 51. X-nya Beautiful. Disusul oleh MPMP 66 Tuan Muda. MPM Tuan Muda ini Sultan Kelas P66. Dua MPM hari ini memasuki Terminal Muara Bungo. Yang pertama ada MPMP 51, ini X-nya Beautiful. Di belakangnya ada MPM
Sultan Kelas V66, Bang Despiandi di balik kemudi Tuan Muda. Hari ini bus Sumbar masuk cepat karena sepertinya sudah lancar di perjalanan Bajubang, Tempino, dan Solar. Bus-bus Sumbar hari ini mulai cepat. Yang pertama tadi ada Transport Express Jaya Bintang Parma, tapi tidak terliput, disusul oleh ANS Fenomena dan 2 MPM masuk tercepat hari ini. MPM Pi Tuan Muda meninggalkan Terminal Muara Bungo. Itu Batangan Baru Bang Despiandi Channel. Jangan lupa like and subscribe channelnya Despiandi Channel, driver sekalian YouTuber Bismania ANS MPM. Semoga selamat sampai MPM yang ketiga, MPM Sadulur, pukul 9:52. Di balik kemudi ada Bang Hen Kabayan. Menuju Sumatera Barat. Di balik kemudi Om Hen Kabayan, hati-hati jalan. Semoga selamat sampai tujuan. MPM keempat, MPM pukul 9:58. Ini Duta Andalas nih, Bingkuang City. 4 MPM hari ini masuk cepat dari Rantau menuju Sumatera Barat. Karena tahun baru sepanjang jalan perjalanan hari ini tidak terlalu macet, makanya hari ini bus Sumbar cepat masuk di Terminal Muara Bungo menuju Sumatera Barat. Duta Andalas meninggalkan Terminal Muara Bungo menuju Sumatera Barat. Jadi 4 bus MPM hari ini sudah masuk tercepat. Biasanya masuk jam 12, jam 1, hari ini jam 10 semua sudah sampai di Terminal Muara Bungo menuju Sumatera Barat. Semoga selamat sampai tujuan bus-bus Sumbar yang menuju kampung halamannya. MPM P70 Coga Sultan Kelas nih, pukul 10:31, disusul oleh No Comment Mak Rizal Gindo di belakang. Tuh, No Comment P72 dan Coga yang pertama, di depannya ada Mak Rizal Gindo. Dua Sultan Kelas hari ini masuk Terminal Muara Bungo Kompoy. Sama mantap hari ini perdana dari Rantau ya. Coga full seat tadi Mak, petang ya, start di mana petang Mak? Dari Bogor. Bogor ya, berarti Kompoy jo No Comment petang. Oh, Bogor 1 Coga, Bogor 2 No Comment ya, mantap. Despiandi sangat jam lewat lah baru. Tuan Muda, Coga, dan No Comment hari ini masuk MPM Sultan Kelas di Terminal Muara Bungo. Ini Coga. Disusul No Comment. Dah. Ini pukul 10:38, kita tadi berangkat dari Muara Bungo menuju rest area Omega. Oke, sobat Bismania Yudi Kota Mekar Channel, sampai di sini dulu video kita. Kita trip report bersama MPM P72 No Comment Sultan Kelas. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.